Sejak awal, banyak harapan positif atas hubungan Ihsan dengan Denada. Penggemar mereka sangat berharap keduanya segera bersanding di pelaminan. Tidak hanya para fans, orang tua Ihsan juga Denada pun kabarnya sudah memberikan lampu hijau. Tapi mengapa Denada dan Ihsan belum juga berani memutuskan untuk menikah? Kan yang namanya pernikahan itu kan suatu hal yang kita perlu banyak juga pikirkan. Gitu. Perlu banyak persiapan, gitu. Baik dari segi lahir, dari segi batin. Jadi sekarang ini sih pokoknya kita menjalani apa yang kita jalanin sekarang gitu. Yes. Yang penting kita punya niat baik satu sama lain. Dan yang ada kita jalanin sekarang ya udah, yang ada sekarang Allah lagi kayaknya lagi bilang sama kita ya udah ikhtiar dulu, kita sama-sama nyangkul, ya udah nanti kita usaha aja dulu itu. Nanti kita ya insyaallah. Saya tuh laki-laki, tanggung jawabnya kan lebih besar ya. Jadi buat saya menikah tuh seperti yang tadi Dina bilang, butuh persiapan yang banyak. Apalagi saya selain lahir, selain batin ya, pastinya juga nggak munafik, nggak bohong ya, butuh materi juga kan semuanya. Apalagi saya laki-laki gitu kan. Dan selain itu juga apa ya? Ya saya percaya sih rezeki segala sesuatunya pasti Allah udah atur gitu. Tapi kita sebagai manusia kan tetap harus mempersiapkan dan merencanakan dengan baik dan matang gitu. Sama-sama lah, pokoknya bareng-bareng.